Ong, jagain si Amir. Mak mau nyuci. Iya, Mak. Sumber air pegunungan di Indonesia. Split enak, mentang-mentang cari duit. Beliin anak sembarangan. Ada yang dimain-mainin gitu, ntar rusak TV-nya. Apakah kamu melihat gunung? Itu Dorax di situ. Diam lo, kok. Lu ajarin adek lu apaan, Tong, ha? Ngomongnya begitu. Itu masih si adek liat di TV itu. Lelah. Nah, Amir nonton ini aja ya. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan me. Ngomong apa lagi itu, Tong? Itu masih si Amir yang nyetel, bukan Otong. Itu nonton Tayo kok. Bener, Mak. Sumpah. Siniin ah remote-nya. Otong kan yang kena marah. Kakak kuliaan. Dasar memu. Otong. Cuk, bener, jangan nangis lagi ya, sayang. Otong, siapa yang ngajarin ngomong kayak gitu, Dek? Papa pulang. Kamu ngapain lagi, Tong, duduk di situ? Cuk, lucunya. Papa. Wih, pinter anak papa. Papa kok. Siapa yang ngajarin kayak gitu, deh, Amir? Otong. Amir, sini-sini jalan ke mama. Wih, pinter. Otong, jagain si Amir bentar, emak mau nyuci. Gak mau, ntar Otong dimarahin lagi. Ya udah, bulan depan Otong ultang gak dapet apa-apa. Iya, man. Jaga omongannya, awas aja kalau diulangin. Oh iya, sekarang kan jadwal Power Ranger. Sinar terang bijiku. Gak boleh mainin remote TV lagi. Ntar Otong yang dimarahin lagi. Udah Amir main boneka aja sana. Hai, aku Kinong. Aku akan menjadi teman kamu selamanya. Temannya. Tapi bohong kalian semua. Kamu yang Amir, ayo, gak boleh ngomong gitu lagi ya. Amir, bilang ke Otong. Otong bocah Otong bocah kon. Amir, sekali ngomong kayak gitu, Otong bilangin mama nih. Amir, bilang mama lo anak pelat. Udah, Tong, sana main, mama udah selesai. Gimana, yeah, Amir, boneka monyetnya lucu kan? Inang lucu, tadi bilang mama pelat, hobi ngon, doyan cok. Ini pasti ulah Otong. Ngajarin apaan ke Amir? Enggak, Ma, enggak ngajarin apa-apa. Otong cuma nemenin. Jangan bohong. Mau aja lu ditipu, nenek gue. Ulangin. Halo, aku Ginong. Aku akan menjadi teman kamu selamanya. Kalian berdua anak emak yang pinter dan soleha. Kecuali lu. Karena kalian berdua habis bagi rapot, emak mau kasih hadiah sesuatu. Dengar tuh, Mir, kayaknya kita berdua bakal dapat hadiah PS dari emak. Bukan lu. Rapot Amir kelas 2A. Kata Bu Siti kamu ranking 2. Iya, Mak. Soal ulangannya gampang-gampang semua. Wih, anak mama emang hebat. Ini hadiah buat Amir yang rajin ya. Lumayan tuh, Mir, nanti kita main GTA 5. Bukan buat lu. Minjem, beli. Sekarang rapot Otong, ranking 36 dari 35 siswa. Males ah kalau lihat rapot Otong, bawaannya emosi. Sekarang gini aja, kamu mau dikick manual apa otomatis? Otong, manual aja, Mak. Tunggu, Mak. Kakak Otong kenapa diusir? Menurut aku Kak Otong orang yang berbakat di bidangnya, Mak. Coba lihat, kemarin kipas yang rusak udah dibenerin sama Kak Otong. Bakat lain contohnya, Mak. Otong bisa nyalain motor tanpa kunci. Itu Otong habis maling di gang sebelah, sampai ketahuan mau dihakimi sama RT RW. Tapi Otong pasti punya bakat lain, Mak. Gak ada,
sebelum kamu lahir, Otong udah didiagnosis dokter gak punya kemampuan apa-apa. Ini anaknya ya pak, bu, speknya di bawah rata-rata banget. Diterima aja ya bu, dijual juga gak laku. Gak apa-apa kok Amir, ini jalan hidup Otong. Otong bakal sukses di luar sana. Kak Otong. Mak, kunci motor bapak mana ya mak? Lah, emang ditaruh di mana pak? Terakhir sih di atas meja depan. Jangan-jangan suara motor tadi. Otong. Mama udah bilang, sekali lagi kamu gak guna di rumah ini, mending kamu keluar aja sana. Kak Otong. Pak, sumbangannya pak, Otong belum makan 3 hari. Ini ada sedikit uang buat adek. 100 ribu. Makasih banyak ya pak. Udah kuat bertahan hidupnya. Kirain udah sukses, malah ngegembel. Cimin, lu kemana aja Min baru nolongin gua? Bagi alat langsung kaya Min, nanti miskin terus punya kekuatan God Hand. Aduh, mulai. Tengok on. Dengan alat ini, kamu akan mendapatkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan manipulasi apapun yang kalian mau. Terus efek sampingnya apaan, Min? Udah pakai aja, gue. Otong benci sama Mak. Perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain. Wah, itu apa, Kak? Heh? Sekarang Otong udah gak takut sama Mak. Udah diusir, masih aja ngelunjak. Berani ya lu anak moy. Otong kok begitu sama Mak? Otong gak boleh durhaka. Diam lu tuyul. Berani-beraninya lu battle ku Mak. Gak jadi pinjem deh Min. Otong pasti kalah lawan Mak.